suaranya di sini ternyata. Ya. Mari silakan kerja sama hamba Tuhan diaken. Bapak Ibu hamba Tuhan dan diaken adalah dua pilar tertinggi dalam gereja kita. Mari silakan sama-sama kita pegang sama-sama. Ya, ayo hitung sama-sama dari 49. Enggak, dari 3. 1 2 3. 3 2 1. Tuhan Yesus berkati. Enggak bisa sekarang ya dimakan tumpengnya, nanti sebentar baru dimakan bersama-sama tumpengnya. Ya, itu saja. Dan Bapak Pendeta Dewi Puji minta kesediaan untuk mendoakan GB Misri. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami sungguh bersuka cita karena malam hari ini kami boleh mengingat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terhadap gereja-Mu yang ada di tempat ini. Sejak 49 tahun yang lalu, tahun demi tahun Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati. Baik hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan dari awal sampai hari ini, juga kesediaan jemaat Tuhan yang bersedia menjadi pengurus gereja, menjadi diaken, menjadi guru sekolah minggu, aktivis gereja, dan terlibat dalam pelayanan sehingga gereja boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga sudah menambah-nambahkan jiwa-jiwa baru dalam persekutuan gereja ini sehingga semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Bapak, semuanya itu karena anugerah Tuhan, karena cinta kasih Tuhan terhadap umat Tuhan yang ada di GPMI Sungai Kunjang ini. Terpujilah nama-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepada-Mu. Karena gereja ini, oleh karena Tuhanlah yang mengadakannya, Tuhan yang membangunnya, Tuhan yang memulainya, dan Tuhan yang meneruskannya. Selanjutnya kami terus serahkan kepada-Mu seluruh jemaat Tuhan GPMI Sungai Kunjang. Mari kiranya Tuhan memberkati mereka masing-masing pribadi, keluarga lepas keluarga, supaya mereka boleh bersuka cita bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Demikian hamba-hamba Tuhan, para diaken, para gembala sektor, Tuhan memberkati. Biar mereka boleh bersinergi, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga gereja-Mu terus bertumbuh, terus mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Demikian juga kami berdoa untuk visi 2026. Mari kiranya Tuhan memberkati visi yang besar ini Tuhan taruh di gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka semuanya boleh terlaksana. Oleh sebab itu Tuhan berkati, dan biarlah seluruh jemaat Tuhan, hamba Tuhan dan diaken boleh masing-masing mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan, sehingga visi itu boleh terlaksana. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syukur kami, penyerahan kami terhadap gereja-Mu yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.